Kalau ini merupakan bagian dari kehidupan kita, tradisi, budaya, ya termasuk semua dalam kehidupan sosial, ekonomi juga. Banyak-banyak segi yang menggunakan ini, yang menggunakan tenun ikat ini. Baik waktu baru lahir, misalnya kita punya seorang cucu, kita mau kunjung gitu, terus bawa kain untuk hadiah saja, selamat datang buat bayi. Terus dalam segi, apa lagi, segi kematian, kita harus bawa kain, perkawinan juga begitu. Terus dari segi ekonomi yang baru lagi, banyak tamu yang kepingin beli, itu mendongkrak apa ekonomi kita. Sejak Sarah mulai beli benang banyak, jadi mereka diarahkan untuk dari awal itu gulung benang, habis itu lungsinnya, nah itu dong. Mungkin ikat yang belum mereka belum bisa. Motifnya sama saja, tergantung dari kita saja yang apa keinginan kita dari yang penenun sendiri. Terus kalau umpama yang untuk kalangan bangsawan, ya kalau kita sudah tradisi ya, kita pasti pilih yang motif untuk apa yang melambangkan bangsawan, misalnya buaya sama penyu, ini burung kakatua sama ini sama burung nuri, itu ada maknanya. Biasanya kalau untuk kalangan bangsawan ya kita pakai itu. Cuma kalau macam sekarang zamannya jual menjual bisnis begitu, kalau ada yang mau tidak mau kita beli yang mendekati itu. Yang penting melakukan ritual saja, sama kan kita dari Merapu meminta Tuhan untuk mendampingi kita dalam proses adat, mungkin sama juga, walaupun Kristen kan sama, dia mengundang Tuhan juga. Saya pikir tidak ada masalah, yang penting kita toleransi saja. Toleransi saja terhadap agama yang lain. Religi sekarang kan sudah berubah, tapi berubahnya itu hanya di segi agamanya saja. Jadi kalau tadi mereka yang masih Merapu, ketika dia menempuh pendidikan, dia akan memberi label agama, Kristen. Kalau adatnya tetap saja dipertahankan, mungkin yang Merapunya itu yang, mungkin mereka mau yang mana, mau Merapu atau mau Kristen. Dulu kalau bilang orang Merapu itu berarti diucapkan orang belum Kristen. Tidak dianggap bahwa mereka masih mempertahankan kepercayaan nenek moyang loh. Itu juga penting dan jauh lebih susah daripada menjadi Kristen. Dan ketika mereka mau lakukan acara adatnya juga jauh lebih susah biayanya, karena dari potong ayam, potong babi, jadi biayanya lebih tinggi, orang yang dibutuhkan lebih banyak, dan sering mereka diucapkan kafir, sehingga sangat negatif, diomongkan, oh berarti mereka belum modern, dianggap Merapu itu belum modern. Saya rasa kalau di Prelew sendiri itu ada perbedaan Prelew sebagai kampung, karena di, kampungnya dirubuh waktu tahun waktu Perang Dunia Kedua. Jadi acara adat yang benar-benar adatnya sudah tidak dilakukan sejak itu. Sehingga banyak yang masuk di Kristen, dan masuk di Kristennya cukup murni karena mereka dari dulu memang tidak menjalankan adat yang adat Merapunya itu. Mungkin penilaiannya orang yang ketoda itu dipikirnya itu sudah yang disembah. Sebetulnya itu hanya pengantara saja. Dan juga orang Merapu itu ada kata yang bilang Anatala. Dan di Alkitab itu ada yang bilang Allah Ta'ala. Nah, itu juga yang mereka pegang sebetulnya.
ini kan disuguhkan ini minuman. Misalnya kalau kami datang dari Wingapu, ini kan sering kami bawa siri pinang, terlebih ini kue tidak boleh lupa sudah. Waktu masih hidup, kan sering apa yang dia makan ya itu kita suguh. Secara garis besarnya saja, yaitu dari pemindahan itu dari pemindahan dari rumah tinggal ke rumah adat jenazah. Terus hari penguburan, sesudah itu pahilimbuala. Pahilimbuala artinya satu rentetan upacara yang langsung diselesaikan pada satu waktu tertentu. Nah, kalau ada penguburan tanpa pahilimbuala, itu kan ditunda dulu. Tapi sekarang ini upacara yang dilakukan secara dalam satu paket itu dilaksanakan pada satu saat. Kalau belis ini berupa binatang seperti kuda, kerbau, itu alat omongan adat ketika berembuk antara kedua belah pihak, pihak laki-laki, pihak perempuan. Kalau orang Sumba dulu sering bilang apa? Bayar.
Dari dulu itu sesuatu yang dibayarkan untuk mengambil, mendapatkan sesuatu. Kita bayar hewan, kita dapat perempuan. Kalau arti balas buat saya adalah kita menjadi anggota keluarga baru. Kalau kita tidak dibalas, berarti kemudian hari ada masalah apa-apa, kami ditanyakan. Terus, kamu dari mana? Kami tidak ambil kamu. Jadinya, arti dari balas itu kita menjadi anggota keluarga dan punya suara di dalam keluarga di situ. Ya, kalau saya sendiri melihat ya, tanpa itu sepertinya seorang perempuan itu tidak punya nilai dalam kehidupan suaminya nanti deh. Sepertinya kalau tidak diadakan acara belis itu, kalau pendapat umum kita orang Sumba, tidak dibelis itu berarti tidak dihargai statusnya atau apa pribadinya dia seperti tidak dihargai begitu. Bukan maksud mau jual beli ya, dihargai maksudnya nanti kalau sampai satu saat dia mendapat masalah di rumah tangganya dia, kan kamu tidak punya belis, kamu tidak diurus adat. Ya. Persisnya kamu pulang-pulang, kan itu yang kita takutkan. Penghargaan dengan adanya adat ini, kan semua leluhur kita sudah undang kan. Nah, dengan begitu kan otomatis suaminya dia atau siapapun di tempat dia yang baru, dia kan sungkan. Dan itu memang merupakan adat dan budaya kita juga dan tidak boleh dilupakan. Walaupun ada segelintir orang yang bilang, itu jual beli manusia. Tapi kalau menurut kita yang sudah besar dengan adat itu bukan jual beli. Itu penghargaan, penghormatan kepada si perempuan ini. Begitu terhormat dia dari keluarga asalnya, ya tidak semena-menanya dia diperlakukan di rumah barunya dia. Selesai, dibelis. Jadi orang tua pihak laki-laki sudah langsung bawa pulang perempuan ke rumahnya. Dan itu selesai. Lebih banyak di fungsinya kalau kita lihat kan. Selain apa alat transportasi kan, dia kan untuk tadi itu belis, untuk apa kematian, dibawa saat kematian, dikorbankan saat kematian. Kita ya lebih konsentrasinya di budaya ya. Artinya ketika ada yang menikahkan anaknya, belis atau ini apa, jadi kita membantu. Kita membantu supaya pelaksanaan tadi itu sesuai dengan jalur-jalurnya dia, kemudian tidak ada konflik. Artinya tidak ada bentrok antara keluarga, keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Dan di situ juga kita juga memberi. Artinya kita menyumbang kuda, mamuli untuk pihak laki-laki yang akan mengambil istri. Kalau ini pihak perempuan yang akan dinikahkan, berarti kita membawa kain dan sarung. Sebetulnya ini hewan bukan semua dari keluarga, dari kita yang pribadi yang punya anak itu. Kayak gotong royong juga sih. Nah, lebih banyaknya begitu. Jadi kalau umpamanya anaknya mereka mau ambil istri, kita juga sumbang. Nah, begitu-begitu. Nanti sebaliknya kalau kita juga sudah ambil istri anak kita mau ambil perempuan lagi, mereka juga sumbang. Macam perempuan dia bawa kain sudah banyak-banyak, bawa muti. Kalau macam raja dia harus bawa orang hamba begitu. Mamanya dapat hewan sudah, hewan iya. harus sudah untuk orang tua harus ada. Dan kita juga kalau umpamanya kami pihak laki-laki, ini untuk ibu, air susu ibu seperti itu. Kalau menurut saya yang saya tahu, mereka itu perempuan Sumba terlalu kaku, terus mereka terlalu mengikuti apa yang di, karena itu menjadi kebiasaan, itu adat istiadat. Selain itu, mereka juga, perempuan Sumba ini harus tunduk sama laki-laki. Dan ketika saya sudah pulang di Sumba, saya merasa tidak perlu seperti itu. Yang saya rasa ketika saya mau menikah, mama sempat menyuruh saya harus mempersiapkan segala macam sebagai wanita Sumba. Terus menurut saya itu untuk apa? Tidak penting menurut saya. Tapi mama berusaha, itu saya mulai sadar ketika saya sudah menikah. Bahwa ada sesuatu yang memang kita harus ikuti,
ada memang yang kita harus lawan menurut saya. Tidak mesti harus diikuti persis-persis seperti yang zaman dulu. Saya selalu bilang, itu kan zaman dulu. Tidak perlu harus diikuti, menurut saya. Saudara laki-laki dari mamanya anak yang kita urus ini masih berperan sangat lebih banyak menentukan. Karena saudara perempuannya belum dibawa secara resmi, secara bebas, belum. Oke, dah mengerti ya situasi sesuai hasil komunikasi dengan Presiden. Dengan penegasan lawan deh. Aja ya, yang terharap. Kita tidak terlalu menuntut sekarang seberapa yang mereka kasih. Namanya di adat-adat negosiasi ya, sesuaikan saja. Paling sebelum acara dimulai, kita harus memberikan masukan pada imamnya. Kalau bisa nanti begini, jangan hanya 200, 300 ekor. Itu yang kita tidak mau, apa yang dorong bawa. Tapi namanya negosiasi, omong saja. Tapi kalau nanti juga dorong tidak sampai penuh itu, tidak harus tuntut, tidak tahan anak perempuan itu, jangan dulu ini belum selesai, ini harus begini. Kita tidak suka yang begitu. Karena seolah-olah kita itu hidup hanya karena belis si anak, itu tidak suka. Tapi ya kalau namanya adat ya begitulah. Zaman dulu memang tidak banyak yang mau sekolahkan anak perempuannya karena ketika mereka dibelis berarti mereka keluar. Jadi investasi itu merasa tidak kembali ke keluarga yang menginvestasi. Kalau mau lihat perbandingannya sepertinya yang biasa dilakukan di Sumba ini kayaknya lebih berkorban yang keluarga perempuan, lebih banyak ruginya. Kalau untuk adanya dulu memang sangat dibatasi karena perempuan itu dijodohkan dari kecil dan ketika sudah dibelis keluarga laki berarti harus menguntungkan keluarga itu karena sudah mengeluarkan biaya banyak untuk membelisnya. Jadi seperti mereka harus kerja di situ supaya menguntungkan. Kalau saya ini berpikir itu tergantung dari keluarganya. Terus selain itu kan pendidikan. Karena ketika dia sudah dibelis, ada yang bilang dia tidak bisa terlalu sudah putus hubungan. Ketika sudah belis, kau sudah haknya laki-laki, tidak mesti seperti itu. Ada juga yang kita sebagai perempuan harus bisa berbicara, harus bisa. Memang hak kita di kampung tempat asal memang sudah tidak ada. Yang saya lihat, yang saya rasa juga sudah tidak bisa lagi berpendapat, sudah tidak bisa lagi terlalu minta yang macam-macam. Tidak boleh lagi. Sudah karena kita sudah punya kampung sendiri, jadi tidak. Terus ada belis yang saya lihat terlalu berlebihan. Kan itu harus sesuai dengan orang tua sebelumnya. Dan ada hubungan keluarga yang saya tahu. Kalau dia ada hubungan keluarga, tidak masalah. Belisnya sedikit, itu tidak masalah. Tidak terlalu banyak. Tapi ada kayak yang keluarga lain atau yang bagaimana, terlalu tinggi.
Padahal dulu mamanya tidak seperti itu, atau dia tidak berasal dari turunan yang seperti itu, tapi mintanya terlalu tinggi. Tapi katanya dengan kalau mereka seperti itu ada konsekuensinya, entah apa yang terjadi nanti kalau terlalu berlebihan delisnya. Jadi delis yang wajar-wajar saja, jangan terlalu yang tinggi, pas-pas, dan kalau bisa tidak terlalu memberatkan, intinya kan, supaya ini dua orang ini, suami istri yang menyukai ini jadi begitu. Karena ada kejadian gara-gara belis semua orang putus, maunya hubungannya, malah hubungan keluarganya antara satu laki-laki dengan perempuan ini putus gara-gara belis. Kalau kondisi ekonomi kita tidak mampu lagi untuk mencapai yang seperti yang dimaksud, jangan dipaksakan. Salah satu contoh yang saya kemarin sempat lawan tentang hamba. Kan ketika saya menikah, saya harus membawa anak perempuan hamba. Di saat itu saya bilang, saya tidak perlu. Karena nanti kasihan beban di saya, bagaimana ketika dia tinggal dengan saya, bagaimana saya menghidupi orang itu, anak itu sampai dia besar dan sampai dia tua. Saya tidak mau seperti itu. Itu salah satu yang saya lawan, dan akhirnya menurut saya menang. Perempuan kalau Sumba, dia tidak terlalu itu, jadi selalu pertahanan belakang, urus dapur aja. Tidak pernah perempuan diajak untuk terlibat dalam suatu musyawarah, tidak. Selalu di belakang aja. Jadi ketika pihak laki-laki sudah memutuskan, maka keputusan tadi disampaikan ke pihak perempuan. Dan juga ketika mendandani apa perempuan, jadi mereka yang menyiapkan itu semua. Kalau saya lihat perannya perempuan di adat itu sebenarnya tidak terlalu besar dalam adatnya sendiri, lebih kepada syaratan persiapan pendukungnya, kepada siap makan, minum, sirih pinang. Kalau dalam proses adatnya sendiri, kita tidak terlalu dilibatkan dalam prosesnya. Cuma waktu mengambil keputusan, mereka membawa keputusan di kita dan minta persetujuannya kita. Itu sudah diatur dari dulu ya, dari leluhur. Katanya kalau perempuan itu sebagai mapa bundunya na'au, mapa mitinya na'hindi, artinya dia yang berperan mengatur rumah tangga misalnya begitu. Terus kalau dalam macam ada acara begini, peran perempuan lebih dominan juga, karena dalam pertemuan tidak mungkinlah orang tidak makan, selalu ada disuguhkan makan. Terus untuk susunan upacara juga bisa memberikan sesaji pada leluhur, itu yang mengatur itu kan perempuan. Kalau menurut saya itu harus dirubah, karena perannya perempuan bukan hanya itu yang kadang jeleknya di Sumba. Perempuan di belakang hanya urus dapur. Tapi kalau biar mereka bilang begitu, kalau perempuan kerja makan, masak, kalau tidak beres, pasti pembicaraannya juga tidak akan bagus. Dan perempuan itu intinya dia yang artinya yang memberikan turunan pada kaum laki, kan itu penghargaan kepada perempuan memang lebih penting. Jadi apapun keputusan dari kaum lelaki musyawarah harus disampaikan kepada kita, dan kita ikut berperan untuk menyampaikan keberatan, saran, dan segala macam kritik juga boleh. Artinya tidak terlalu beda jauh, cuma kita selamanya di dalam, kalau laki-laki di depan. Perempuan sudah harus di depan karena dia juga punya peran, bukan hanya dikonsumsi bagian masak-masak. Ada juga ketika ada sifat perempuan, hal-hal yang tidak dipikirkan oleh bapak-bapak, yang dilupakan oleh bapak-bapak, itu yang perempuan. Misal contoh begini, bapak-bapak sudah semangat 45 mau minta, oh hewan harus sekian, ini anak kita ini mau keluar sekian-sekian. Dari perempuan bilang, kasihan, maksudnya kita harus wajar. Nah di saat itulah perempuan bisa berbicara, harus berbicara, karena ini kebanyakan anak perempuan lebih dekat dengan depnya mama. Ya, apa-apa semua yang diceritain, dirasain, ceritanya ke mama. Jadi apa yang mama ini menurut saya harus omong juga ke
keinginan anak saya ini seperti ini sebenarnya. Dia tidak mau yang terlalu berlebihan, contoh belis atau apa. Intinya dia bisa menikah, tidak ada yang berkelahi gara-gara adat. Cerita rangkuan hutan, di hadapan Allah dan jemaatnya, saya menyatakan menerima dan mencintaimu sebagai istriku, sebagai suami yang beriman, saya berjanji akan memelihara hidup kudus denganmu dan akan tetap mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan tetap memeliharamu dengan setia sampai kematian memisahkan kita. Pengalamannya saya kenapa berani berbicara waktu itu karena kebetulan saya sudah bekerja. Maksudnya karena sudah ya, otomatis semua urusan-urusan adalah yang saya sudah persiapkan. Yang menurut saya sudah, itu sudah tidak perlu lagi maksudnya keluar. Kalau yang lain, kenapa yang lain boleh tidak diam saja, kan dia pasrah saja, karena dia mungkin yang saya lihat, apalagi karena kondisi ekonominya dari orang sendiri yang mau menikah ini, belum, artinya dia belum punya uang lah atau belum punya ini. Bukan masalah karena saya anak bangsawan, kayaknya tidak masalah itu. Yang penting kalau dia punya ekonominya kuat, dia bisa ngomong ke semua, kayak ke omnya, ke ininya yang diundang, kakek apa yang diundang semua, supaya bilang maunya saya seperti ini. Karena itu yang saya rasa waktu itu. Ada bantuan, banyak bantuan-bantuan, tapi yang inti-inti yang harus saya siapkan adalah yang dari saya sendiri. Maksudnya pakai dengan gaji saya sendiri, dengan ini. Kalau yang di kampung-kampung ya, yang ini, mereka diam saja, selain memang di kampung memang tidak terbiasa itu kebiasaan berbicara. Katambalunya rambut kapatimu. Terus dari gerakannya saya menunjukkan, misal dalam acara adat yang kemarin, om sempat marah-marah, sempat ini, kenapa kamu tentukan tanggal sekian padahal kita belum omong, apa gunanya kita diundang? Kalau kalian hanya, kau sendiri yang menentukan itu tanggal, saya tidak setuju bagaimana. Tapi saya bilang, om saya sudah bikin undangan, om saya sudah ini. Akhirnya ya sudah, oke. Kita usahakan supaya acaranya berjalan dan lancar. Itu juga yang harus, kalau perempuan harus siap. Jangan hanya bilang menikah, tapi nanti mengharapkan om, mengharapkan dari orang tua yang terbiayai. Yeah.